Oke, selamat pagi di channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm Connection lagi teman-teman. Dan di video kali ini gue bakal coba untuk menggunakan seluruh karakter Osusuki yang ada di game ini ya cuy. Di sini kalau misalkan kalian pengen request-request karakter juga bisa komen di bawah. Nanti bakal gue mainin, kita bakal coba main online battle ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya gue tuh lebih karena reaksi karena gue udah rekaman tadi siang. Di sini untuk karakternya yang bakal gue pakai ya guys ya, bakal gue latihin dulu. Di sini yang pertama ya ada si Isiki gue mainin, terus si Momoshiki, terus ada si Kinshiki, kemudian ada si ini ya si siapa Kawaki. Sebenarnya kan harusnya Kawashiki ya, cuma di sini karena nggak ada jadi gue pakai Kawaki aja. Kemudian untuk Boruto-nya gue menggunakan Boruto Karma karena aja hitungannya harusnya udah masuk Otsutsuki ya, harusnya ya cuy. Terus yang selanjutnya gue masukin ada si Asura, ada Indra, Kaguya, sama si Hagoromo terakhir ya. Intinya kalau kalian pengen request-request silahkan komen di bawah. Misalkan kayak, bang coba dong keluarga Uchiha, atau mungkin bang cobain dong pengguna Sharingan di online battle, silahkan ya cuy. Dan oke, kita langsung ke battle yang pertama teman-teman. Oke, dan ini adalah match yang pertama. Gue menggunakan si Indra, Asura, sama si Hagoromo. Dan gue harus ingetin juga ya, kalau misalkan gue di sini tuh tidak tidak menjamin kemenangan. Dan musuh tadi 7 win streak ya. Musuhnya 7 win streak guys. Kita tadi 3 win streak ya. Ini sebenarnya 3 win streak dari video yang kemarin ya, sama video ini digabungin cuy. Kita lihat apakah kita bakal turun atau kagak teman-teman. Di sini sebenarnya untuk match yang pertama ini cukup delay ya guys ya. Dan dia di sini menggunakan Boruto, itu Boruto aja buat ini doang sih. Buat support doang ya. Ngeselin aja asli Borutonya cuy. Nah di sini walaupun nge-lag gue tetap berusaha ya. Dan bener kata apa kata orang ya, video di video yang kemarin itu memang untuk Asia tuh jarang yang main guys, rata-rata tuh North America anjir. Jadi untuk mendapatkan lawan yang sama-sama Asia tuh susah banget guys. Dia pinter di sini ya, dia teleportin gue lupa anjir kalau dia bisa teleport cuy. Nah di sini dia udah nggak ada ini ya, udah nggak ada apa namanya buat kaburnya, kita hajar terus guys. Ya, lihat ya. Kelabakan dia, Bos. 7 win streak dia apakah kita bisa pecahin, guys? Kita kasih paham. Ini gua ganti-gantian ya, pertama si Indra dulu, cuy. Karena kalau misalkan gua langsung ganti karakter gitu itu agak susah, guys. Soalnya ini kan delay ya. Jadi takutnya ngeganggu permainan. Sebenarnya tuh skillnya si Asura yang apa yang keluarin kayak Rasengan banyak gitu, itu sebenarnya overpower, guys. Dan gua juga nggak tahu kenapa dia berhenti ini anjir, awaken tadi. Padahal tadi aja udah pengen selesai. Kayaknya takut kali ya, takut kena serang tadi ya. Ini dia masih berusaha nge-spam ya. Ini gua kalah ya. Sumpah dia hoki banget cuy. Di akhir-akhir dia tuh katon tadi itu. Kaget gue. Dan ini kan karena delay, jadi kalau dia keluarin katon, gue mencet L2 buat kabur, itu tetap delay guys. Gue tetap kena damage-nya ya. Kasih paham, Asura. Nah itu tuh, skill yang Rasengan tadi itu overpower banget guys. Jadi kalau misalkan kalian kena serangan gitu, terus kalian kabur, itu masih kena lagi cuy efeknya. Jadi kan harus kabur 2 kali secara nggak langsung ya. Ini gue pakai Asura di sini gantian ya. Wah, di sini udah habis dia guys. Boruto emang sebagai support doang dia dari tadi. Nah, di sini kita kasih paham. Walaupun kita tinggal 1 kali kabur ya. Nah, dia tuh gua nggak tahu kenapa dia nggak pencet LB sama RB-nya tuh. Buset, kena combo guys. Ini gua ini ya. Apa nggak bisa kabur guys? Ya. Kekampik atau kagak guys kira-kira? Kirin. Double Kirin ya. Laimedro Sine. Mungkin kalau misalkan ini game gak ada delay ya, gue mungkin udah ranking apa ya guys ya. Karena sebenarnya player-player Storm Connection tuh kalau mau kabur ketebak guys, template banget ya. Jadi gampang ini sebenarnya. Bukan sombong tapi emang template banget guys player connection ya. Nah ini gue gantian pakai Hagoromo sekarang. Spicy. Ah, ngeselin banget ya Borutonya. Jujur damage si Boruto tadi itu kecil guys. Yang Rasengan tadi kecil. Cuman emang ngeselin aja muncul tiba-tiba.
muncul tiba-tibanya ngeselin emang. Tuh ya, sampai ini ya, nyampe diam ya, nyampe nge-freeze ya. Tapi keenakan kalau supportnya satu, cooldownnya cepet ya. Jadi nggak apa, nggak makan waktu guys. Ike ultimate. Gua nggak tahu aja kenapa nggak kabur ya. Mungkin dia kaget kayaknya dah. Langsung kita ultimate pukul. Bam. Gantian kita ultimate ya. Tadi udah kena ultimate soalnya guys. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Udah panik sih biasanya kalau dagger udah panik guys biasanya. Nah, gua enggak tahu tadi dia kenapa teleport ya. Ultimate kena enggak guys? Kena lagi ultimate ya. Kirin. Kirin. Sine. Darah sama-sama merah ya. Dan gue sih udah gak bisa kabur guys posisinya. Tapi untungnya langsung ini, langsung penuh lagi. Pengen nge-spam kah? Ya, Borutonya nyasar anjing. Boruto nyasar ya, dan dia gak kabur guys. Dan gue juga gak tahu kenapa ya, orang-orang udah tahu nge-lag tapi pengen rematch gitu loh. Gue aja males guys liatnya ya. Dan oke, kita langsung ke match yang kedua kalau gitu ya. Dan ini adalah yang kedua guys ya. Kita masih 4 win streak ya. Ini bukti kalau misalkan gue mainnya ya di match yang sama ya. Tidak di cut-cut guys. Musuh, nah di sini musuh menggunakan Isiki guys. Jadi gue terpaksa di sini harus ganti ke Momoshiki ya. Dan dia gak ganti-ganti tuh karakter, ngeselin banget ya. Gue soalnya kalau misalkan sama-sama apa Isiki gitu gue pusing cuy. Nah jadi gue di sini ganti guys bentar ya. Ini gue masih pakai Isiki ya. Nanti gue ganti. Soalnya di sini gue pusing cok. Kalau misalkan samaan. Kita ledakin. Nah gue ganti Momoshiki nih ya. Biar lebih enak. Oke. Nah ini guys, si siapa namanya Kinshiki itu kuat banget teman-teman, seriusan. Kinshiki kalau misalkan udah yang muter gitu, itu dia nggak bisa dihit cuy. Mau nggak mau kalian harus tahan atau nggak hindarin ya. Kita skill 1. Lihat ya Kinshiki guys, kombonya gokil cuy. Di sini gua kena combo ya. Dia salah nih, harusnya dia ultimate guys kalau misalkan dia, kalau dia tahu ya caranya. Sayang itu tadi dia nggak diultimatein malah buat combo. Udah turu dia bos ya. Udah gue bilang guys, Kinshiki itu overpower ya nih. Di sini pakai Kinshiki kita nih ya. Lihat nih ya. Nah itu, kalau udah gunainnya tadi itu kalian cuma bisa nahan atau enggak ngindar guys, nggak bisa dibalikin ya. Lihat nih ya, bam. Dan itu di make dari si Boruto kecil banget ya supportnya. Ini gue kena skill grab dari dia. Satu, beuh. Orang panik guys, langsung kita komboinnya udah di sini ya. Oh, Borutonya gangguin aja ya. Orang pengen dikomboin juga guys. Ini ya, tuh paling ditabrakin juga sama skill ya. Nah ini gue bodok nih anjir. Gue pengen kabur ke kanan guys. Gue kira nggak bakal kena ya. Taunya masih kena anjir. Apinya terlalu gede guys. Jadi kena. Gue kira tuh nggak kena tadi. Pusing. Dari kita udah sekarat di sini ya. Ini gue malah mundur, salah itu guys. Dari kita sekarat ya guys. Dan ini udah nggak bisa kabur lagi. Ah udah mati jadi sini lihat nih. Gue komboin guys. Bam lagi. Salah dia guys. Lah udah menang ini. Udah menang guys. Oh gue kira masih 1-0 cuy. Udah menang ya. Oh alah. Nah jangan rematch lagi cok. Di sini kita ya cabut lah ya. Oke dan ini adalah yang ke, yang ketiga berarti ya. Ini masih 5 win streak ya guys ya. Di sini musuhnya level udah tinggi banget, udah 30-an ya. Kita levelnya 411 cuy. Hero coba-coba anjing. Kita pakai hero coba-coba guys.
Soalnya gue di sini nge-challenge ya. Mungkin kalau misalkan koneksinya lancar sih lebih enak guys mainnya ya. Dati. Buset, Katona ngeri banget itu. Nah, kalau mau gunain Boruto yang karma, guys. Kalau yang karma dia rasengannya keluarnya terus-terusan tuh. Ini tuh overpower itu. Musuh kadang kagok, cuy. Kalau misalkan ada rasengan banyak gitu ya. Ntar mungkin kapan-kapan gue bikin tier list kali ya guys ya. Kayaknya seru udah bikin tier list gitu dah. Menurut pendapat pribadi ya. Oh udah pusing dia. Anak sama bapak ya pusing. Udah kena combo sini, pecah lagi di sini nih ya. Bam, pecah, tahan terus tuh. Kita majuin lagi. Majuin lagi. Ya udah di sini. Kena combo dah. Bam. Ini gue ganti ke Boruto ya. Bosan guys pakai Kawaki anjir. Tapi yang jelas inget gue di sini nggak pakai ini deh. Si siapa, Kaguya ya. Kaguya gerakannya lambat guys, jadi nggak bisa anjir. Jadi gue cuma sebagai support doang dia. Ah, tuh template guys, orang kabur tuh template banget cuy di game ini ya. Pukul dua kali kabur. Ada si Kaguya yang gangguin. Tuh ya template guys. Udah kena combo di sini. Ajar lagi. Ini gue salah perhitungan cuy. Harusnya masih sekali lagi guys harusnya ya. Malah diselesain ya. Akhirnya nggak mati bos. Orang panik guys kalau misalkan digituin ya mainnya tuh. Ayo keluar dua-duanya support ya. Pusing coy. Kalau support udah keluar dua-duanya tuh pusing anjing, nahannya gimana ya. Kita serp-serp coy. Gue penasaran sama skill yang serp-serpnya itu. Aduh, Sarada mau ngapain cuy. Dia juga di sini nggak ganti karakter ya. Mainnya kayak cuma satu doang guys. Dan gue pelajarin dari dia nih. Dia pokoknya kalau kuda kedesek, dia bakal skill 1 guys. Si siapa, Sasuke-nya ya. Mirip-mirip Minato dia. Nah, tuh kayak gitu tuh. Di sini gue udah langsung pelajarin. Aduh, ini bocah. Kalau misalnya udah kedesek langsung skill 1, guys. Mirip-mirip kayak gameplay-nya Minato sih. Kalau udah kedesek skill 1 dia. Nah, lu tahan tuh rasengan pecah kan. Serap dulu. Kabur dong kan. Serang, kabur. Template guys, jadi sebisa mungkin kita udah siapin segitiga X-nya ya buat ngedesnya. Majuan lagi. Ini sama-sama udah nggak bisa kabur nih ya. Cuman untung aja support kita masih ini, masih ada dua tadi. Ah udah di sini gue kena combo guys. Nah harusnya aja di sini ultimate guys, lagi gue pusing tadi dia harusnya ultimate cuy. Tapi dia tetap bisa menang sih. Satu sama ya. Faisi. Yeay, masih bisa kabur bos. Serap tipis-tipis dulu guys. Tuh makan tuh rasengan banyak tuh ya. Pusing langsung dia. Kagak keserap ya. Harusnya keserap tadi tuh. Kayaknya tuh ini deh. Yang buat nyerapnya udah keburu habis duluan animasinya ya. Ya. Majuin. Rasengan. Kabur. Langsung dash lagi. Nah, kabur. Kagak kabur dia anjir. Padahal masih ada satu ya. Nah, pusing. Gue udah gak ada dash tadi ya, jadi gak bisa lanjutin guys. Udah dari sini kelar ya, tinggal pukulin berdua dari sini tuh ya. Kena rasengan Boruto di akhir ya. Boruto ngeselin sih, Boruto karma guys. Buat support bagus banget deh ya. Ya intinya udah 6 win streak berarti ya. Kalau misalnya kalian pengen request-request, komennya di bawah dah. Ntar mungkin bakal gue liat-liatin ya. Dan sebisa mungkin saling berkesinambungan guys. Jangan tim-tim random gitu ya. Misalkan kayak, ya pokoknya berkesinambungan lah. Misalkan kayak tim 7 atau mungkin tim apa, atau mungkin tim Rinnegan, bebas ya.
Oke, kita di sini mungkin bakal coba main satu match lagi kali ya, main yang biasa aja, main sama komputer. Oke, ini adalah match terakhir ya, gue bakal main sama komputer coba ya. Gue bakal cobain template player-player online di game ini ya. Nah, template-nya tuh udah ketebak ya, kabur-kaburannya. Harusnya dibikin beda ya, mungkin kalau misalnya kita kena pukul jangan langsung ngedes guys ya. Jadi kalau misalnya kita kena pukul jangan langsung ngilang guys, tunggu dulu. Soalnya template banget sih orang-orang di sini. Misalnya gini nih ya. Bentar. Aduh sumpah kan komputer jago ya guys ya. Kita majuin. Nah musuh kabur, kita langsung ngedes. Musuh kabur, langsung ngedes. Template-nya begitu terus, selalu kayak gitu ya. Padahal yang bagus tuh sebenarnya kita diemin dulu misalkan kena pukul nih ya. Gini, jangan kabur dulu guys, santai dulu. Sabar. Jangan di ultimate bro. Kobuin gue biasa aja. Nah langsung tuh ya. Jadi kan dia sih siapa? Irukanya kan ngedes tuh. Kita baru kabur. Jadi kalau misalkan Iruka udah ngedes, dia gak bakal bisa ngedes lagi guys. Kan harus nunggu dulu ya. Jadi harus sabar. Kadang player-player di game ini tuh udah buru-buru kabur aja dia. Anjir lu. Kabur. Tuh kayak gitu tuh ya. Template banget cuy. Kabur lagi des. Coba lu komboin gua kan Kuro. Aduh, jangan pakai Kankuro dong nyerah. Ultimate lagi anjir. Komboin gua coba buruan. Ih, kocak anjir. Loh, kita bantai dia, guys. Padahal kalau misalkan koneksinya enak kayak gini nih, mainnya bakal lebih enak, guys ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian lagi nggak ada cakra buat ngedes, ganti orang aja ya. Itu nanti orangnya bakal menuju ke player musuh. Ayo kabur, ngedes. Gitu terus guys mainan ya. Padahal kalau lebih enak tuh ditunggu satu hit atau dua hit aja ya. Gimana jelasinnya? Gue juga bingung cuy kadang ya kalau ngasih jelasin tutorial-tutorial gini. Ini juga dia nggak mau ganti karakter lagi. Ganti kek. Ntar mungkin gue bikin ini deh tier list apa. Support-support terbaik ya. Support-support yang ngeselin banget guys. Yang bisa kalian pakai di online battle ya. Atau mungkin kalian main sama teman kalian ya. Karena sebenarnya tidak semua karakter itu bagus ya. Ada beberapa yang jelek. Terserang, kabur. Nah, dari tadi kek. Nah, baru ngilang tuh. Coba lu serang gua lagi Naruto. Pokoknya jangan sebisa mungkin kalau lagi kena hit jangan langsung kabur, guys. Nah, tuh ya, lihat enggak tadi si Iruka apa namanya? Irukanya ngedes, kita langsung kabur, guys. Nah, itu baru kayak gitu yang apa yang bagus ya. Oke, yo. Tuh makan tuh support ngeselin tuh ya. Tuh support ngeselin kayak tadi tuh, guys. Anjir, gue pengen katon enggak bisa tadi ya. Buset dah. Pusing juga gue liatnya. Nggak nyampe bro. Tuh makan tuh shuriken. Ayo udah nggak bisa kabur. Dan oke teman-teman ya. Jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.